Rahman. Mau kak dulu tidur kau dulu lah. Jadi kasih bangunkan lah 15 menit ke depan untuk salat subuh. Insyaallah kak. Rahman, 15 menit ini lewat. Ayo kasih bangun Kak Sudirman. Ayo, Mi. Kak, bagi Kak yang mau salat zuhur. Bangun juga. Bagaimana kamu, Mi? Tidak boleh bangun. Pukul timba, Miki. Iya, ambil pasang timba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Kak, maka bertanya, apa itu dipakai seperti sikat gigi, Kak? Oh, ini mi dibilang siwak, Dek. Mi bilang ustaz waktu ku menghadap. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Adapun bersiwak itu disunnahkan pada setiap keadaan. Nah, maksud daripada setiap keadaan itu adalah semua keadaan yang baik kita disunnahkan untuk bersiwak. Misal seperti contoh ketika Anda ingin sholat, terlebih dahulu disunnahkan untuk bersiwak. Ketika ingin wudhu, ketika ingin baca Al-Quran, ketika ingin belajar dan lain-lain sebagainya, itu disunnahkan untuk bersiwak. Nah, kemudian kenapa siwak ini disunnahkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, laula an asyqqa ala ummati, seandainya saya tidak menyulitkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, maka saya akan perintahkan dia untuk bersiwak. Fi kulli wudhu'in, pada setiap wudhunya. Betapa pentingnya seandainya ternyata siwak ini tidak menyulitkan untuk kita. Nah, maka Rasulullah akan mewajibkan kita untuk melakukan siwak di setiap kali kita berwudu. Akan tetapi ini mungkin kita sebagai umat Rasulullah
merasakan kesulitan, sehingga ini hanyalah sebuah anjuran dan pahalanya luar biasa. Dan ternyata juga disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa siwak itu memiliki banyak faedah. Banyak sekali faedahnya. Walahu fawaidu katsiratun. Dan bagi siwak memiliki banyak yang banyak faedah. Au salaha ba'dhum ila naifin wa sab'ina. Sebagian ulama menyebutkan faedah tersebut sampai 70, bahkan lebih daripada 70. 70 faedah. Minha di antara faedahnya annahu yutahhirul fama, bahwa siwak itu dapat membersihkan mulut. Jadi kalau adik-adik ini rajin bersiwak, insyaallah mulutnya akan bersih. Wa yurdil robba. Kemudian faedah yang lain, siwak juga dapat membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Dan itu ini yang kita inginkan. Perkara yang sangat kita inginkan dan kita harapkan, bagaimana kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyidul asnana. Kemudian membuat gigi kita menjadi putih. Ya, kalau hitam gigi kita, kalau ingin menjadi putih, silakan banyak-banyak bersiwak. Wa yutayyibun nakhata. Kemudian membuat mulut kita menjadi harum. Jadi kalau rajin bersiwak, mulut akan menjadi harum. Wa yusawwi dhahra. Dan meratakan punggung. Wah, dengan siwak punggung kita akan rata. Wa yashuddul lasata. Kemudian membuat gusi kita menjadi kuat. Ya, kalau ada yang sering sakit gigi, ya yang gusinya agak-agak lemah, maka dengan bersiwak insyaallah akan menjadi kuat. Wa yukti usyaibah, dan memperlambat ketuaan. Kalau ingin awet muda, kuncinya apa? Bersiwak. Ya, seperti ini yang baca tadi sudah awet muda. Ya, Alhamdulillah. Kemudian disebutkan lagi di sini wa yusfil khalqata. Apa itu yusfil khalqata? Dapat membuat perangai kita menjadi baik, menjadi bersih. Ya, yang dulunya mungkin kita punya perangai buruk, insyaallah dengan rutin bersiwak, perangai itu akan menjadi baik. Wa yuskil fatonata, dan dapat menambah kecerdasan. Ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang cerdas atau merasa bodoh, ingin cerdas dengan bersiwak. Wa yudha'iful ajra, dan dapat melipat gandakan pahala. Wah, banyak sekali pahalanya. Di samping banyak manfaatnya, insyaallah kata guru kita Kiai Haji Abdul Latif Bushor, kalau Anda sudah istiqomah melakukan siwak, maka pasti insyaallah Anda mendapatkan dan menemukan keajaiban siwak tersebut. Oleh karena itu, sering-sering bersiwak, istiqomahlah bersiwak sampai Anda meninggal dunia. Begitu deh. Kalau begitu, mulai sekarang mau teruskah pakai siwak? Mantul mah.